Berisik deh. Ah, berisik sekali. Berisik sekali. Kenapa buat motor seperti itu? Aku sangat benci motor seperti itu, sangat berisik. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum, kumaha damang good people. Sampurasun sarang wilajeng sumping ke channel Abdi CBDT dari Borneo Sabah. Akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reactions kali ini. Nah guys, beda sama Intan Nurliana yang dari Malaysia itu yang menjelekkan Indonesia, ini satu lagi YouTuber atau content creator daripada Korea, Dagi. Dia didukung guys, kritik dia atau komentar dia tentang Indonesia ini malah didukung oleh netizen Indonesia. Jadi apa yang dia kritik tentang Indonesia, kita akan nonton bareng guys. Dan ojo lali guys, di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share di video ini. Dan tanpa berbasa-basi guys, kita akan nonton bareng isi kandungan dari video ini seperti apa. Let's go guys, 1, 2. Beda dari Intan Nurliana, turis asal Malaysia yang banjir hujatan setelah mengkritik kota Jakarta, turis asal Korea Selatan ini justru didukung warganet seusai melontarkan kritikannya terhadap jalanan di Jakarta. Nah, pasal jalanan. Pasalnya, guys, turis Korea Selatan bernama Kang Min Jae alias Dagi itu mengungkapkan rasa tidak sukanya pada suara berisik motor dengan knalpot brong. Bunyi berisik. Kritikan Dagi pada suara knalpot brong ia ungkapkan melalui postingan video di akun Instagramnya, Rabu, 10 April 2024, lalu. Hingga artikel ini dimuat, video tersebut telah dikomentari 12.000 akun lain. 12.000. Ditelusuri tribunnewsbogor.com, Dagi atau Kang Min Jae adalah warga negara asli Korea Selatan yang berprofesi sebagai konten kreator. Datang ke Indonesia sejak Maret 2024, Dagi pun kerap membuat konten tentang Indonesia. Mulai dari mencicipi makanan Indonesia seperti jajanan pasar hingga liburan ke berbagai tempat wisata tanah air. Berisik deh. Ah, berisik sekali. Berisik Kenapa sekali. Buat motor seperti itu? Aku sangat benci motor seperti itu, sangat berisik. Hah? Aku juga berisik, tapi aku suka aku. Ah, shiba shiro. Mereka bisa pakai motor diam-diam, tapi mereka buat sangat berisik seperti itu. Kenapa? Lagi pulang di hotel dari kaki, gak bisa cari grab bike juga. Few moments later. Jadi jalan kaki. Wah, aku bisa lihat hotelku di sana, tapi sangat kecil, sangat kecil. Oh? Anzio! Kamu pernah tangku? Hah? Hah? Kenapa bisa? Bisa! Kenapa bisa cari aku? Hah? Wah! Mana apa? Makasih! 2000 years later. Kalau orang Indonesia baik-baik. Semuanya. Akhirnya. Taran. Taran. We'll be right back. Oke okay guys, jadi itulah content creator Dagi ataupun seorang YouTuber juga lah. Dia ada buat konten-konten seputar Indonesia juga, dan dia datang di Indonesia untuk berwisata dan juga buat konten kan. Tapi beza sama yang Intan Nurliana tuh, Intan Nurliana kan dia menjelekkan Jakarta langsung dihujat netizen Indonesia. Tapi si Dagi ini bila dia buat konten dia kritik, tapi apa yang dia kritik itu kalau menurut saya itu betul lah. Dia ada, dia luahkan apa perasaan dia kan, dia sebagai turis di sana, jadi dia pantas lah untuk meluahkan yang dia tidak puas hati kan. Malah banyak yang mendukung guys, yang bikin kaget dah, banyak yang mendukung rakyat Indonesia ataupun orang-orang Indonesia itu, netizen Indonesia malah mendukung komentar si ataupun kritikan si Dagi ini guys. Jadi apa pendapat kawan-kawan semua, kalau menurut kawan-kawan apakah moto di Indonesia itu
sangat berisik atau gimana guys. Komen di ruang komentar di bawah guys. Ah. Jadi sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Terima kasih guys karena nonton. Semoga video ini bermanfaat buat semua yang nonton. Insya Allah. Dan sampai jumpa di episode akan datang. Assalamualaikum. Salam Nusantara. Good people. Yo teman-teman. Ojo lali di subscribe yo channelku.